Kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Al-Karim. Al-Karim. Dan setiap nama itu mengandung sifat. Apa artinya Al-Karim? Yang maha baik. Ya, yang maha baik. Untuk apa? Kenapa nama Al-Karim yang disebutkan bi Rabbikal Karim? Untuk mengingatkan manusia bahwa Allah itu maha baik, sehingga tidak pantas bagi manusia membalas Allah yang maha baik dengan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, dan berbagai keburukan. Apa istilahnya? Air susu dibalas air tuba. Ya. Ini saja satu kedurhakaan kalau di kalangan manusia. Ada orang begitu baik kepadamu, sering membantumu, ya, tak terhitung kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan kepadamu, tapi kamu malah mendurhakainya. Misalnya kamu malah menggunjingnya, mengungkap aib-aib orang itu yang telah banyak berbuat baik. Nah, ini kan termasuk hal yang disepakati, itu orang memang kurang ajar banget. Ya, udah banyak diperlakukan dengan kebaikan, tapi dia malah membalasnya dengan keburukan. Nah, ini terlebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan Allah itu Al-Karim. Ya, maha baik. Dengan sekian banyak kebaikan yang tidak terhingga dan tidak sanggup kita menghitungnya. Maka kalau kita mengakui Allah sangat baik, tidak pantas kita membalas Allah dengan dosa dan maksiat. هذا صراط مستقيم.